Kalor yaitu energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena perbedaan suhu. Kalor biasanya berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Es batu yang dimasukkan ke dalam air panas akan cepat mencair. Perpindahan kalor dari air panas ke es batu terjadi secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Pada fenomena tersebut, air panas memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan es batu, sehingga mengakibatkan kalor dari air panas di dalam gelas berpindah ke es batu. Es batu yang menerima kalor dari air panas, maka perlahan-lahan ukurannya akan mengecil dan kemudian mencair sepenuhnya.